جدوش يا رفيع يا رب يا رب يا رب تعلمنا ورفعنا وهلكنا ورجاء تبارك وتعالى ذا الفخر والقهر الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة على نية الفتوح والبنوه والرسول توبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل الرحمة. والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائه وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفحم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أمين أمين يا رب العالمين. نوينة عن التعليم والإقامة والاستقامة والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع الحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرة المكرمين والمحترمين yang sama-sama kami hormati para guru, para asatidz, para alimul ulama dan serta DKM Masjid Jami Al Mujahidin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua, para tokoh, para hujjat, bapak ibu, para jamaah semua, alhamdulillah yang senantiasa mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sehat wal afiat, berkah segalanya. Allah turunkan keberkahan buat kita di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Senantiasa nanti mudah-mudahan ya bisa kita bawa ke rumah kita sehingga Allah berikan keberkahan dalam keluarga kita, dalam anak keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafidh dan hafidhah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita, kalbu kita, zahir batin kita tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih izinkan kita untuk terbangun ya dari tidur kita,
Allah izinkan kita, Allah tuntun, Allah berikan hidayah untuk melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana kebanyakan manusia banyak yang terlelap di akhir pekannya, tapi alhamdulillah Allah masih menuntun langkah kita, menggerakkan hati kita ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terus hati kita mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita terus berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jiwa raga kita terus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allahu jalla wa ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Enggak jalan-jalan nih. Belum. Besok. Jalan. Alhamdulillah. Di WA, di status terkadang kita lihat, kemudian juga di sebaran-sebaran pesan orang yang kirim, banyak sudah mengingatkan kita bahwasanya Ramadan itu sudah tinggal kurang lebih 3 bulan lagi. Ya, 3 bulan lagi, insyaallah mudah-mudahan ya kurang dari 90 hari sudah kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, insyaallah. Nantinya kita banyak-banyak berdoa, yang mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, disehatkan badan kita, istiqomahkan hati kita, sehingga bisa menikmati lezatnya ibadah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama kita, ya da'una Allah sittata ashhur ayat taqabbal minhum Ramadan. Bahwasanya mereka berdoa 6 bulan setelah Ramadan minta supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 6 bulan setelah Ramadan berdoa 6 bulan supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'una sittata ashhur, 6 bulannya lagi berdoa lagi, ayyuqabilhum Ramadan, mudah-mudahan mereka berdoa supaya mereka minta dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sudah minta. Ya. Kalau kita 3 bulan terkadang kita masih lupa. Ya, ujuk-ujuk udah ketemu Ramadan. Ya, ketika Ramadan lah udah puasa aja. Ya, besok mau kagak boleh makan nih. Ya enggak boleh minum lagi. Ya. Subhanallah. Artinya mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dipertemukan dengan bulan yang mulia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah semua yang dicintai oleh Allah jalla wa ala, kita teruskan kajian kita dari tafsir Jalalain. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas yaitu surah Al-Fajr. Dan insyaallah pagi hari ini kita teruskan tadabbur kita, ya tafsir kita, tafakkur kita, yaitu di surah Al-Ghasyiyah. Ya, surah Al-Ghasyiyah yang sudah sering kita dengar, bahkan sudah kita hafal. Ya, bagaimana Allah Jalla wa Ala, ya di dalam surah Al-Ghasyiyah ini nanti di sini kita bisa lihat. Ya, belum kelihatan slide-nya. Jadi surah Al-Ghasyiyah ini ya sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersama surah Al-A'la, subbihisma rabbikal a'la. Ya dalam salat Jumat, ya salat Idul Fitri, Idul Adha, ya momen-momen yang memang banyak orang berkumpul. Ya jadi kalau kita paham isinya, ya kalau kita tadabburi, ya memang ini sebagai peringatan buat kita, sebagai teguran buat kita, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia nanti akan terbagi menjadi 2 golongan. Ya, mereka yang ahlul jannah, kemudian mereka yang ahlun nar, ahlul jahannam.
Ya, ada yang golongan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan golongan mereka yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Jalla wa ala yang menjelaskan tentang perkara neraka, hari kiamat, ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan dengan ciri-ciri yang berbeda. Ciri-ciri yang memang lain. Ada sesuatu yang baru Allah gambarkan. Ya, tapi intinya memang sama, bahwasanya Allah ingin mengingatkan kita tentang bagaimana azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana keadaan hari kiamat. Ya, jadi nanti di surah Al-Ghasyiyah ini bagaimana Allah gambarkan sesuatu yang baru juga, ya, yang pernah kita bahas di surah-surah yang sebelumnya, ketika bagaimana Allah menggambarkan neraka itu dengan hamiyah, wa ma adraka ma mahiyah, ya, wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah, ya, api yang bergejolak. Ya, di situ bahwasanya kita dilemparkan. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Ya, ahli neraka dicemplungkan, dilemparkan ke dalam mahiyah tersebut. Ketika Allah menggambarkan neraka itu adalah mahiyah. Ya, narun hamiyah. Ya, api yang bergejolak. Kemudian juga bagaimana Allah menggambarkan, menjelaskan neraka itu dengan hutamah. Ya. Hutamah di situ Allah jelaskan allati tattaliu ala afidah, bahwasanya api neraka itu yang bisa membakar, ya, dari kaki kita, ya, sampai terus, ya, alal afidah, ya, sampai kalbu kita, sampai hati kita, ya, karena kebanyakan penyakit-penyakit zahir itu disebabkan karena penyakit batin. Jadi sesuatu yang zahir itu bisa menampakkan apa yang ada di dalam kolbunya, ada yang di dalam hatinya. Ketika dia suka dengki, ya, terlihat dalam perilakunya, ya, hasud dendam, maka sudah tergambar bagaimana isi hatinya. Jadi penyakit zahir itu kita bisa ketahuan, bisa melihat bagaimana isi batinnya. Ya, sama misalkan ketika ada orang stroke, maaf. Ya, ketika ada orang stroke, terlihat zahirnya stroke. Ya, ternyata dalam batinnya ada yang dipikirkan. Ya, ada pikiran sehingga zahirnya itu, ya, dia bisa sakit terkena stroke. Ya, disebabkan karena penyakit batinnya. Ya, jadi sesuatu yang zahir itu bisa menggambarkan isi batinnya. Ketika zahirnya baik, ya, menyapa orang, tegur sapa, open, kemudian juga berbagi, maka insya Allah kalbunya juga baik. Ya, makanya bagaimana hutamah ini, ya, alal afidah, bagaimana membakar sampai ke kalbu kita. Ya, orang-orang yang memang mereka punya penyakit hati, na'udzubillah wa li'audzubillah. Kemudian juga nanti di sini Allah Jalla wa Ala menjelaskan Al-Ghasyiyah. Jadi Al-Ghasyiyah ini, ya, ini dijelaskan, ada yang menafsirkan yaitu hari kiamat. Ya, hari kiamat. Kemudian nanti juga ada yang menafsirkan bahwasanya di dalam tafsir Qurtubi, Al-Ghasyiyah itu adalah salah satu dari nama nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kiamat misalkan Al-Qari'ah, ya, kemudian Al-Tawmah, ya, As-Sokhuk, ya, kemudian neraka Al-Ghasyiyah tadi, Al-Hutamah, kemudian juga Mahiyah, ya, Narun Hamiyah, ya, banyak. Di sini ketika ditafsirkan sebagai neraka, karena memang Ghasyiyah ini, para jamaah semua, ketika kita lihat asal katanya berasal dari kata ghasyiyah. Ya, ghasyiyah yaitu menutupi. Jadi ketika Allah mengatakan hal ataka hadisul ghasyiyah. Ya, di sini Allah Jalla wa Ala bertanya,
apakah telah datang atau telah sampai kepadamu hadisul ghasyiyah, hadis berita al-ghasyiyah, yaitu hari kiamat. Ya, kenapa dinamakan al-ghasyiyah di sini dalam tafsir lain al-qiyamah? Ya, ditafsirkan dijelaskan sebagai al-qiyamah yaitu hari kiamat. Hari kiamat li'annaha tarshal khalaik bi ahwaliha, karena ketika hari kiamat ini ya bahwasanya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala bil khusus yang namanya manusia diliputi. Jadi tarsha itu, ghasya itu meliputi, ya diliputi oleh apa, bi ahwaliha, dengan ya kengeriannya, dengan kedahsyatannya, ya dengan begitu besarnya Allah memperlihatkan kebesarannya kepada kita semua. Nah, jadi semua kita itu diliputi dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari kiamat, bagaimana dahsyat yang ngerinya yang luar biasa, sehingga semua makhluk Allah yang diliputi dengan hal-hal tersebut, ya, ketika al-ghasyiyah tersebut. Jadi ditafsirkan dengan hari kiamat, kemudian juga ditafsirkan dengan salah satu yaitu nama nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam firman Allah Jalla wa Ala surah Ibrahim ayat 50, sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar. Ya, bagaimana Allah gambarkan ya pakaian mereka dari cairan aspal, na'udzubillah wa na'udzubillah, dan wajah mereka ditutupi oleh api, api neraka. Ya, wa taghsha, ditutupi, ya, ditutupi oleh api neraka azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tangsya artinya meliputi atau menutupi. Ya, bahwasanya neraka jahanam ini ya meliputi semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, menutupi semua makhluk-makhluk Allah Jalla wa Ala, yaitu kita manusia. Ya. Jadi kalau kita lihat yang ketiga juga ini menjelaskan ditafsirkan yaitu al-ghasyiyah penghuninya. Kalau tadi adalah nama nerakanya, yang ketiga adalah para penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tadi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradikuha. Ya, bahwasanya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jadi al-ghasyiyah ini bagaimana di tafsir yang ketiga, ini para penghuni neraka jahanam ini dikepung, ya ditutupi oleh azabnya Allah, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat ada hal ada ke hadisul ghasyiyah. Ya, di sini pertanyaan, bentuknya pertanyaan. Tapi pertanyaannya yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi enggak perlu dijawab sebenarnya. Ya, Allah hanya ingin memperingatkan, menegaskan kepada kita, ya mengingatkan kembali kepada kita tentang perihal hari kiamat dan hari setelahnya yang begitu dahsyat. Ya, maliki yaumid Middin, yang Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari itu dan setelahnya, hari pembalasan bagi seluruh umat manusia. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kalimatnya, Allah memakai kalimat ata. Ya, ata itu artinya datang. Dalam bahasa Arab selain ata ada bahasa yang lain, kalimat yang lain yaitu jaa. Ya jaa yaji'u, kalau di sini kan ata, ata yati. Ya, jaa Muhammadun ilal masjid, Muhammad telah datang di masjid atau ke masjid. Apa bedanya? Bahwasanya jaa itu adalah menegaskan telah datang sesuatu yang besar. Ya, sesuatu yang begitu besar, ya, yang memang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu misalkan tentang hari hari kiamat. Ya, yang datang itu sesuatu yang besar, sesuatu yang memang istimewa. Ya, misalkan idza ja'atish
صاخ يوم يفر المرء من أخي وأمه وأبي وصاحبته وبني. Dijah itu menggambarkan sesuatu yang besar yang datang ini bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang besar. Atau idza ja'at qamatul kubra, ya sama kiamat juga. Kalau ata, ya ini yang datang biasa-biasa saja. Ya, tapi kenapa di sini, bukankah dia di ayat ini yaitu menggambarkan tentang hari kiamat? Ya, tapi yang dipakai adalah kalimatnya yaitu ata, bukan ja'a. Kalau tadi kan ja'a menggambarkan sesuatu yang besar. Ya, kalau ata sesuatu yang memang biasa-biasa saja. Ya, sesuatu yang kecil yang biasa-biasa saja. Tapi kenapa di sini memakai kalimat ata? Padahal yang Allah tanya adalah tentang hari kiamat. Karena atanya di sini yaitu menunjuk kepada hadithu, ya hadithu, yaitu tentang beritanya, ya tentang kabar akan terjadinya hari kiamat. Jadi kabarnya. Jadi bagaimana Allah ingin menggambarkan kepada kita, ya dengan kalimat ata ini dianggap sesuatu yang enteng bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang biasa-biasa saja bagi Allah Subhanahu wa taala enggak begitu besar, tapi begitu besar bagi manusianya. Ya enggak bisa kita anggap remeh. Enggak bisa kita anggap biasa-biasa saja. Ya walaupun Allah gambarkan dengan kalimat ata. Ya sesuatu yang besar. Ya yaitu tentang berita akan terjadinya hari kiamat atau hari-hari setelah kejadian hari kiamat tersebut yang memang semua ya bahwasanya la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, bahwasanya semua enggak bermanfaat harta keturunan kita kecuali kita yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala ya dengan hati yang bersih, ya dengan jiwa yang suci, ya yang semuanya kita gunakan ya dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak Allah gambarkan dengan kalimat ata. Ya, mudah bagi Allah. Sesuatu yang kecil bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bagi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah teruskan dengan firman-Nya, ya wujuhu yauma idzin khashi'ah, ya wujuhu yawma idzin khashi'ah, ya pada hari itu ya banyak wajah yang tertunduk, ya terhina. Khashi'ah yaitu terhina. Jadi kalau kita lihat ya, misalkan kalau kita lihat dalam tarkib ya susunan bahasa Arab, sebenarnya kalimatnya adalah wujuhun khashi'atun yawma idzin. Ya. Jadi wujuhun khashi'atun yawma idzin. Bahwasanya wajahnya itu tertunduk hina pada hari itu. Jadi khashi'ah ini menjelaskan, menggambarkan wajah-wajah manusia. Ya, yawma idzin pada hari itu. Ya, ini mengatakan tadi ketika hari kiamat, ada yang mengatakan ini ketika mereka sudah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada manusia-manusia yang mereka tertunduk ya dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita lihat bahwasanya harusnya mubtada itu, kalau mubtada biasanya diawali dengan ma'rifah, ditambah dengan huruf al, al wujuhu, ya. Tapi di sini nggak pakai ma'rifah, ya. Tapi langsung Allah mengatakan wujuhun dengan nakirah, dengan ada tanwin di situ di kalimat di huruf haknya wujuhun. Seharusnya al wujuhu, ya. Tapi di sini Allah Jalla wa'ala yang menjelaskan wujuhun. Ya wujuhu yawma idzin khashi'ah. Maksudnya apa?
kalau pakai alif lam al-wujuh itu semua wajah-wajah manusia. Ya, semuanya tanpa terkecuali. Tapi di sini Allah pakai nakhirah wujuhun, itu menggambarkan ya nisfun atau sebagian. Jadi ada sebagian manusia yang wajahnya itu tertunduk kemudian hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahsyatnya hari kiamat itu bisa dilihat ternampak dalam zahir manusia ketika itu. Ya. Jadi khasyiah, kalau kita lihat memang dalam Al-Qur'an khasyiah itu banyak digambarkan ya sebagai arti yaitu khusyuk. Ya, karena khusyuk itu dengan khusyuk bahwasanya kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika salat kita khusyuk berarti khusyuk kita menunjukkan bahwasanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dalam ibadah kita kita khusyuk. Ya, khasyi'ah di sini artinya takut. Ya, sehingga di sini memang diterjemahkan sebagai terhina. Ya, kita tertunduk kemudian terhina ya, wajah-wajah orang-orang yang memang mereka ya ketika di dunia mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat khusyuk itu dalam bahasa Arab ya khasyi'ah itu tingkatannya memang berbeda. Ya, yang artinya takut. Ya, ketika kita khusyuk berarti kita takut. Kemudian dalam bahasa Arab kalau takut itu memang itu berbeda-beda ada tingkatannya. Ada yang namanya al-khauf. Ya. Al-khauf itu juga diterjemahkan dengan takut. Ya, khauf, ya khaufun. Ya, ketika kita mengatakan ana khaifun, saya takut. Ya. Jadi khauf ini khaufa ya khaufu. Ini ketika takutnya ketika dia benar-benar melihat. Ya, jadi ketika ada melihat sesuatu yang ditakuti, maka dia merasakan takut disebabkan karena dia melihat. Itu khaufun. Ya. Kemudian yang kedua ada khasyah. Ya, khasyah juga diartikan sebagai takut juga. Ya, khasyah. Yang kedua adalah khasyah. Tapi kalau khasyah ini dia menjadi takut, dirinya menjadi takut itu kalau dia sudah melakukan suatu amal ibadah. Ya, kita sudah duduk di majlis, ya kita sudah melakukan ibadah salat sehingga bertambah ya takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khasyah. Ya. Jadi ketika kita beribadah maka tambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khasyah. Tapi kalau khasyah ya, kalau khasyah ini bahwasanya takutnya ini dijelaskan ya, dijelaskan dengan perbuatan mereka. Ya, nampak ya dari sesuatu yang terlihat dalam diri mereka. Dan orang-orang kafir mereka khasyi'ahnya takutnya bukan di dalam hati mereka. Ya, mereka ini baru merasakan takut di dalam hati mereka ketika nanti mereka benar-benar melihat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, qulubu yauma idzi wajifah. Ya, mereka baru takut, hati-hati mereka baru takut ketika nanti mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin takutnya tadi dengan bahasa khasyiah. Ya, bahwasanya setelah ibadah hatinya bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir hatinya enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mereka di dunia tenang-tenang aja. Yang enggak percaya dengan apa yang diberitakan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti mereka takutnya ketika mereka benar-benar melihat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga bagaimana Allah banyak menggambarkan ketakutan orang-orang kafir
orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah gambarkan khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah dzalika yaumul ladzi kanu yu'adun. Ya ketika hari akhir ini, hari kiamat nanti, bagaimana ya mata mereka itu apa? Melotot kalau bahasa kita. Ya. Terbelalak ya melihat bagaimana kejadian memang yang sudah Allah jelaskan sebelumnya. Jadi mereka terlihat ketakutannya itu dari gestur mereka. Ya dari apa bahasa tubuh mereka. Padahal ya hatinya baru itu mereka merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai kelihatan ya dalam bahasa tubuh mereka, dalam gestur mereka bahwasanya mereka benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga bagaimana Allah gambarkan ketika terjadi hari kiamat, ya wa khasyatil ardu absarahum. Ya. Wa khasyati al-aswatu absarahum, yaitu ketika bagaimana neraka apa kiamat itu terjadi ketika ada tiupan ya sangkakala mereka benar-benar takut. Ya, sehingga tadi mata mereka melotot terbelalak melihat bagaimana kejadian hari kiamat itu benar-benar terjadi. Jadi khasyah itu takut dan terlihat ya dalam bahasa tubuh. Ya, ini terlebih orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah memakai kalimat ya wujuhu yawma idzil khasyah, yaitu menggambarkan tentang orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wujuhun yawma idzin 'abbara biha 'anil dzawati fil mawdhi'ain khashi'atan dzalilah. Ya, yaitu pada hari itu ya ini 'abbara biha, ya diungkapkan ya biha-nya ini kembali haknya kepada wujuh, wajah-wajah manusia ini. Ya wajah-wajah ya para penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Khasyi'ah, mereka tertunduk, artinya memang terlihat ya ketakutan mereka itu benar-benar terlihat ya dari bahasa tubuh mereka. Beda dengan orang-orang mukmin nanti. Ya yang mereka memang ya mendapatkan kenikmatan. Ya jangankan di apa di hari pembalasan ya di hari kiamat, orang-orang yang telah meninggal lebih dahulu mereka telah mendapatkan kenikmatan di alam barzahnya ya, sehingga mereka terlihat tenang ya. Kalau orang mukmin terlihat tenang, tapi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu mereka terlihat bagaimana takutnya diri mereka. Ya, tertunduk merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ya, kemudian amilatun nasibah. Dzatin nasbin wa ta'bin bisalasil wal aglan. Ya, amilatun nasibah, mereka ya bekerja keras lagi kepayahan. Ya, amilah berasal dari kata amalah atau amilah, ya yaitu melakukan perbuatan. Nasibah, ya nasibah di sini dijelaskan dalam tafsir yang lain, rata nasbin wa ta'bin, ya bisalasil wal aghlal. Mereka ini ya terus berusaha, ya bekerja keras sampai capek, lelah payah. Ya karena diikat dengan rantai ya dan belenggu. Ya. Ini banyak ditafsirkan oleh para mufassir. Ya, ini yang pertama ditafsirkan bahwasanya maksud dari ayat yang ketiga ini ketika Allah mengatakan ya gambaran lagi-lagi ya orang-orang penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama menyatakan yaitu tentang mereka yang bekerja keras lagi kepayahan berkaitan dengan orang-orang yang selama di dunia bersusah payah beramal yang baik
ya beramal yang soleh, ya mereka berletih-letih beramal soleh, namun di akhirat mereka tetap masuk neraka jahanam. Apa penyebabnya? Bahwa amalan mereka adalah amalan yang soleh, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menganggap bahwasanya diri mereka paling soleh, ya, diri mereka paling baik. Ya, padahal kita nggak pernah tahu, ya, apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak. Ya, ketika ada orang yang merasa sholatnya masih kurang, ya, ada orang yang merasa ibadahnya ya, masih banyak lalainya, alhamdulillah, ya, sehingga dia bisa memperbaiki dirinya, ya, bisa memperbaiki ibadahnya, ya, supaya dirinya ibadahnya bisa lebih baik lagi, ya, sehingga mudah-mudahan amal ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di sini kita lihat ada yang menjelaskan, yaitu ya, orang-orang atau pemuka-pemuka agama, ya, orang-orang selain agama Islam, ya, orang-orang yang memang mereka ahli dalam agama mereka, ya, misalkan pendeta, ya, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu taala anhu, ketika beliau, ya, melewati tempat tinggal seorang rahib, seorang pendeta. Ya, kemudian Sayyidina Umar memanggilnya, ya, pendeta, kemudian muncul pendeta tersebut, dan Sayyidina Umar memandang kemudian menangis. Ya, kemudian beliau mengatakan, ya, pendeta tersebut,
Ya Amirul Mukminin, ma yukika min hadza? Apa yang menyebabkan engkau sampai menangis? Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, dzakartu qaulallahi azza wa jalla fi kitabi 'amilatun nasibah. Yaitu Sayyidina Umar teringat firman Allah Subhanahu wa taala, 'amilatun nasibah. Mereka yang memang ibadahnya, bukannya mereka enggak ibadah, mereka ibadah. Tapi ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunia mereka menyibukkan dengan keyakinan mereka, dengan ibadah mereka, tapi tidak mendapatkan ya sedikit pun nanti di akhirat. Karena untuk urusan akhirat ya harus ada yang namanya iman. Illal ladzina amanu wa amilussolihah. Harus ada iman. Kemudian amal soleh ya yang kita kerjakan. Kemudian juga ya amilatun nasibah ini ya bahwasanya ini orang-orang yang bid'ah sayyi'ah. Ya mereka yang ada dalam salat mereka. Ya, mereka yang salat atau ibadah mereka tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menghalalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan sia-sia nanti di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amilatun nasibah di sini yaitu orang-orang kafir ya yang dibuat bekerja keras ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan ketika di dunia ya dan di akhirat nanti dia malah mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama juga sebenarnya kita yang terlena dengan kehidupan dunia ya, bahwasanya kita mengejar dunia ya, kita bersusah payah bercapek-capek di dunia, amilatun nasibah, ya maka nanti di akhirat kita enggak mendapatkan ya apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi subhanallah, jadi enggak ada nilainya ya, karena kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki adalah nanti di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu juga kita orang-orang yang dalam ibadah kita riya. Ya ibadah kita yang menginginkan ya pujian dari manusia. Ya kita bersusah-susah, bercapek-capek ibadah, tapi kita hanya mengharapkan pujian dari seorang manusia. Ya penghargaan dari manusia. Sehingga ketika kita tidak dipuji oleh manusia tersebut, kita merasa kecewa ya, kita merasa ya tidak dihargai. Padahal kalau kita senantiasa yang kita niatkan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya, balasan apapun dari seorang manusia ya kita merasa cukup ya dengan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi amilatun nasibah dzatun nasbin wa ta'bil bisalasil wal aghlal ya, jadi terbelenggu, artinya terantai ini terbelenggu dengan kepentingan-kepentingan duniawi ya, sehingga di akhirat ini enggak dapat apa-apa ya, terbelenggu dengan pujian manusia ya, terbelenggu dengan penghargaan manusia ya, terbelenggu ya, terantai dengan kenikmatan dunia yang dia kejar hanyalah dunianya ya, sehingga melupakan akhiratnya. Ya amilatun nasibah, mereka ini ketika di dunia bersusah payah ya capek-capek, tapi ketika nanti di akhirat yang mereka dapat adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang menafsirkan juga di sini ya, terbelenggu rantai ini jadi nanti keadaan mereka ketika hari kiamat ya, hari kiamat bagaimana mereka ketika sudah susah payah di dunia
Ya, dia capek-capek tapi tidak mendapatkan apa-apa di akhirat, malah mendapatkan nerakanya Allah Jalla wa'ala. Ya, bagaimana sering kita jelaskan, ya, neraka itu kan tertutup, ya, alaihim mu'sadah, ya, tertutup, kemudian juga terbelenggu, fi amadin muda mumad mumaddadah, ada tiang-tiang yang mengikat, ya, para ahli jahannam, sehingga bahwasanya ya, mereka enggak bisa kabur, ya, mereka enggak bisa kabur, ya, sehingga mereka merasakan bagaimana azabnya Allah Subhanahu wa taala. Atau ada beberapa ulama tafsir yang mengatakan sebenarnya neraka itu enggak tertutup. Ya, akan tetapi begitu dahsyatnya api nerakanya Allah Jalla wa ala, sehingga mereka enggak bisa keluar dari neraka tersebut. Ya. Jadi amilatun nasibah, ya, terbelenggu rantai ini ketika mereka berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tasla naran hamiyah. Ya, tasla naran hamiyah. Ya, ini tasla ada yang dibaca dengan fathah, ada dibaca dengan dhammah. Bisa dibaca dengan tasla, bisa dibaca dengan tusla. Ya. Jadi kalau tasla, ya, ini memasuki. Jadi tadi bagaimana Allah sedang menggambarkan penghuni, ya, neraka jahannam ini tasla naron hamiyah, mereka memasuki. Kalau tasla memasuki, kalau tusla dimasukkan. Ya, ini luar biasanya bahasa Arab, beda harokat bisa beda arti. Tasla masuk sendiri, kalau tusla dimasukkan, dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka boleh dibaca tasla, bisa dibaca tusla. Tasla, ya, neraka jahanam ini orang-orang ahli jahanam, para penghuni neraka jahanam masuk. Ya, naron hamiyah, api yang sangat panas. Ya. Yang bergejolak. Kira-kira orang normal ada enggak, Bu? Ada enggak, Pak, orang normal mau masuk ke dalam atau mau deketin api yang begitu besar? Ada enggak? Ya? Ada enggak orang normal nih, kita manusia, deketin api? Ya, yang begitu bergejolak, yang begitu besar, ada apa enggak? Ya, enggak ada. Tapi lihat bagaimana Allah menggambarkan, ya, keadaan para penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka masuk sendiri. Ya, mereka masuk sendiri ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tasla. Kemudian tusla, ya, dilemparkan, dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan, ya, ke dalam api nerakanya Allah Jalla wa ala. Ya, tasla atau tusla. Ya, maka bagaimana kita lihat, ya, sering kita mendengar, ya, azab Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul adab. Jadi memang kita kan kalau masih hidup, kalau berasa apa-apa itu kan di kulit, ya, Bu. Betul enggak, Pak? Jadi kalau berasa panas, ya, di kulit masih ada kulitnya. Ya, bersentuhan itu berasa di kulit. Ya. Kemudian Allah gambarkan kullama nadijat juluduhum. Jadi nanti kalau kulit kita, na'udzubillah wa na'udzubillah, kulit para penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai habis, ya, sudah matang sampai hancur, badalnahum juludan ghairaha. Maka Allah akan badal, Allah akan gantikan, ya, julu dan ghairaha, dengan jildun-jildun, dengan kulit-kulit yang lain, atau Allah tumbuhkan kembali, ya, Allah ciptakan kembali bagi mereka, ya, kulit-kulit itu, liyadzuqul adzab, supaya mereka bisa merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan tadi, ya, kulit yang
yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, yadzukul adzab, supaya mereka bisa mendapatkan, merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini bahwasanya neraka jahanam telah dinyalakan dan dipanaskan dalam waktu yang sangat lama. Ya, makanya dikatakan narun hamiyah. Ya, dalam tafsir Imam Qurtubi, ya, neraka jahanam telah dipanaskan, telah dinyalakan, ya, dalam waktu yang sangat lama, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir. Sehingga telah sampai puncaknya, ketika telah sampai puncaknya, dimasukkan ke dalamnya, yaitu orang-orang kafir. Ya, atau tadi mereka masuk sendiri, ya, ke dalam api neraka yang begitu panas. Ya, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, juga Hamiyah juga ditafsirkan bahwasanya neraka dalam kondisi marah. Ya, takadu tamayyazu minal ghaiz. Dalam firman Allah soal Mulk, bagaimana Allah menggambarkan neraka, ya, hampir-hampir neraka itu, ya, terpecah-pecah lantaran marahnya, artinya bergejolaknya neraka itu, ya, untuk menghabiskan, untuk menghancurkan, untuk mengazab orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang kafirnya yang marah. Ya, orang kafir tadi enggak bisa digambarkan marah, malah mereka tertunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka enggak mau dibangkitkan, enggak mau dihidupkan kembali. Ya, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir bilang, ya Allah, lebih baik aku jadi debu, ya, aku jadi tanah, enggak usah dibangkitin, karena mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menyesal. Ya. Jadi yang marah di sini adalah bagaimana Hamiyah ditafsirkan marahnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya, bergejolak, ya, sampai-sampai, ya, diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digambarkan, dipermisalkan oleh Allah, takadu tamayyazu minal ghaiz. Ya, hampir-hampir yang namanya neraka itu bisa hancur karena marahnya neraka sendiri. Ya, begitu dahsyatnya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Furqan ayat 12, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Ya, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, ya, mereka mendengar kegeramannya dan suara menyalanya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang ahli neraka masih jauh, tapi dia bisa melihat, merasakan, kedengaran bagaimana bergejolaknya neraka, api nerakanya Allah Jalla wa'ala. Na'udzubillah wal'a'udzubillah. Jadi subhanallah, ya, kita bagi orang-orang yang beriman, yang punya hati, yang punya akal, ya, punya semuanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah gambarkan neraka yang sebegitu dahsyatnya, tentu kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan hancur, semua akan binasa, semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal kita bagaimana, apa yang kita sudah persiapkan, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini baru bagaimana Allah menjelaskan, ya, keadaan orang-orang penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya nanti insyaallah kita akan teruskan, ya, di pertemuan berikutnya. Ya, ini masih beberapa ayat juga menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita, hati kita terbuka, ya, pikiran kita, ya, kita bisa melihat, bisa merasakan bagaimana dahsyatnya, ya, Allah gambarkan keadaan penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, ya, bisa menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya hati-hati yang senantiasa hidup, yang merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, sehingga semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, ya sehatkan badan kita, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Insyaallah kita akan bahas bagaimana episode selanjutnya yang Allah jelaskan untuk orang-orang yang ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ajma'in wa lafu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.